Saklar tersambung, kita nyalakan saklar dengan menekan. Dan tunggu sampai hidran-hidran dan hidran yang diinginkan. Artinya ini untuk menyeting pemilingan sudutnya. Ini adalah mesin granulator pupuk kompos. Cara pengoperasian mesin ini, pertama-tama kita pastikan dulu top kontaknya tersambung dengan sumber listrik. Setelah selesai, setelah tersambung, kita nyalakan saklar dengan menekan. Lewat sini semuanya, dan gardan diganti olinya setiap 6 bulan boleh. Terus sini kasih setimpat, karena tadi kita harus kita masukkan setimpat lewat sini. Semua yang ada gerakan hendaknya dikasih pelumas atau paslin. Dan kita harus perhatikan juga keausan sering lebih sering cepat ausnya. Hanya begitu mesin sudah mengalami putarannya kurang kencang, biasanya di sini kontrolnya sudah mulai kendor.